dia nggak lengket. Tapi aku nggak ngerti kenapa ya dia ada kayak putih-putih gitu di sini, apa karena bibir aku kering atau gimana. Oke, jadi di video kali ini aku mau cobain produk terbaru dari Mars, Willow Pretty Me Super Stain Gel Tint. Dia itu ada kandungan honey extract and vitamin E. Ini aku pakai yang warna Romantic Crush. Ini aplikatornya seperti ini. Ini warnanya aku suka banget, aku lagi suka coklat-coklat kayak gini. Dan kita bakal langsung aja aplikasiin. Dia pigmentasinya bagus, terus terasa ringan juga ini di awal pemakaian. Meskipun dia tuh gel tapi bukan yang berat gitu. Seperti biasa aku 3 kali swatch. Nanti kita bakal sama-sama lihat warnanya kalau udah mengeset. Oh, cantul. Jadi dia itu cepet banget untuk ngesetnya. Ini udah ngeset warnanya seperti ini. Sebenarnya aku lebih suka warnanya sebelum dia ngeset. Dia nggak lengket. Tapi aku nggak ngerti kenapa ya dia ada kayak putih-putih gitu di sini. Apa karena bibir aku kering atau gimana? Kelihatan nggak sih? Dan ini seharian dipakai tuh enak-enak aja. Terus juga dia nggak nimbulin jadi apa, bibir jadi kerasa doer atau gimana, enggak. Ini enak-enak aja, ketahannya sekitar 4 sampai dengan 5 jaman. Dan ini warna Romantic Crush, cakep sih menurut aku, apalagi kalau misalnya sebelum ngeset gitu warnanya, karena waktu pas sebelum ngeset warnanya kayak cantik banget. Kita bakal tes transfernya ya, masih ada dikit begitu. Nanti aku bakal share juga untuk ketahanannya. So itu dia teman-teman untuk review dari Mars Willow Pretty Me Super Stain Gel Tint Honey Extract and Vitamin E. Ini harganya terjangkau buat yang misalnya mau cobain produk gel tint terbarunya Mars Willow. Kita langsung aja cobain karena nggak rugi, dia tidak membawa keburukan dalam kehidupan ini. Jadi dia nggak bikin rugi buat belinya gitu ya. Harganya juga terjangkau, apalagi kalau misalnya lagi diskon. Ini juga produknya udah terdaftar di BPOM. Sampai ketemu lagi nanti di review selanjutnya dengan produk-produk lainnya. Bye-bye!